Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal bahas suatu produk lagi dari Scarlett Whitening. Selain punya rangkaian produk body care, Scarlett juga punya rangkaian produk untuk skincare. Nah, salah satunya yaitu adalah serum yang udah banyak banget dibicarain sama orang-orang. Nah, serumnya itu adalah tada, Scarlett serum itu dia punya dua jenis serum. Yang pertama itu adalah yang aku pakai sekarang, yaitu Brightly Ever After Serum, dan yang satu lagi itu serum yang untuk acne. Nah, serum yang untuk Brightly ini itu kemasannya atau botolnya itu warna pink, sementara yang untuk acne itu warna ungu. Nah, aku bakal bahas satu-satu dulu, mulai dari packaging. Packagingnya dari serum Scarlett itu, dia itu datang dengan box. Kalau kalian udah pernah ngelihat di Instastory aku juga udah pernah share kalau kemasannya itu berbentuk box kayak gini. Ini dia boxnya. Dan di dalam boxnya itu ada kompartemen lagi yang bikin serumnya itu aman gitu loh. Jadi di dalam boxnya itu ada kemasan yang kayak gini. Nih, nah, serumnya itu di dalam sini yang bikin serumnya itu aman meskipun di dalam boxnya. Jadi dia buat nahan supaya serumnya tuh nggak geser-geser gitu. Nah, untuk kemasan dalamnya dia itu botolnya kayak gini. Ini botol kaca. Untuk isinya sendiri serum ini isinya itu adalah 15 mili. Yang kalau menurut aku itu standarnya serum sih biasanya 15 milian ya. Ukurannya tuh nggak terlalu besar, jadi dia kayak lumayan travel friendly karena ukurannya tuh kayak kecil aja gitu. Terus aplikatornya itu aplikator pipet yang kayak gini tuh, yang kayak pada serum kebanyakan. Nah, untuk teksturnya sendiri si serum ini itu teksturnya nggak terlalu gel tapi nggak terlalu cair juga. Nih aku bakal contohin tuh teksturnya, aku bakal langsung coba gosok ya yang di tangan aku ini nih, tuh dia langsung kayak ngeresep gitu, tuh teksturnya bener-bener gampang banget di blend dan mudah meresep gitu kalau menurut aku. Nah, first impression aku pakai serumnya dari Scarlett ini, pertama kali aku aplikasiin ke muka itu berasa banget dia itu cepet banget ngeresap, cuman itu ngedetik, kayak nggak sampai semenit dia itu udah ngeresap banget, terus bikin kulit jadi apa ya, jadi keset gitu loh. Aku bener-bener kayak wah, pertama kali pakai itu aku kayak wah, dia cepet banget ngeresapnya. Setelah aku pakai serum ini selama 1 minggu after menggunakan serum itu, dia udah nggak keset lagi, jadi udah lembab. Jadi begitu aku pakai si serumnya, dia itu udah aku ratain ke muka, dia itu langsung lembab gitu loh. Dan udah, menurut aku efeknya itu benar-benar oke banget untuk yang punya kulit kering kayak aku gini. Nah, untuk before afternya aku bakal tunjukin ke kalian foto aku before after pakai si serum ini selama hampir 2 minggu. Dan kalau menurut aku untuk mencerahkan, dia nggak yang terlalu jedar gitu ya efeknya, tapi untuk ngilangin bekas jerawat itu ada banget. Jadi aku udah bener-bener gampang banget ke notice kalau serum itu bener-bener bekerja, karena bekas jerawat aku itu lumayan susah buat dihilangin, terutama yang di sebelah kiri itu kayak ada beberapa di bagian sini itu, yang itu tuh sebenarnya jelas banget. Tapi kalau misalnya aku baru pakai suatu produk dan produk itu bener-bener bekerja kayak si serumnya dari Scarlett ini, itu bener-bener kayak bikin memudarnya itu benar-benar kelihatan gitu loh. Jadi kalau dari jauh udah nggak terlalu kelihatan, jadi kalau aku kayak deketin gitu dia kayak baru kelihatan, tapi kalau kayak dari jauh kayak nggak terlalu kelihatan. Bagi aku itu udah good job banget sih. Nah, yang perlu kalian tahu juga, kalau serumnya dari Scarlett Whitening itu udah pastinya aman ya, karena dia sudah terregistrasi dengan BPOM atau BPOM, jadi kayak kalian nggak perlu ragu lagi sama keamanan dari produk serumnya Scarlett Whitening ini. Untuk manfaat dari Brightly Ever After Serum dari Scarlett Whitening itu sebenarnya manfaatnya ada beberapa. Ini aku bakal baca dulu sesuai dengan yang udah mereka tulis. Yang pertama itu membantu mencerahkan kulit dan memudarkan noda di wajah seperti hiperpigmentasi, bekas jerawat, flek, dan bekas luka. Nah, ini aku benar-benar ngerasain banget sih, terutama di bekas jerawat aku ya. Terus manfaat selanjutnya itu adalah untuk mengontrol kadar minyak berlebih di kulit dan membantu mengecilkan pori-pori,
mengimprovisasi warna kulit, menghaluskan kerutan dan juga garis di kulit. Nah, untuk yang menghaluskan ini aku benar-benar ngerasain banget sih, karena ketika aku mengaplikasikan si serum ini dan aku ratain di kulit aku, itu tuh benar-benar kerasa kalau kulit itu benar-benar kayak halus gitu loh. Benar-benar wow. Ternyata kayak dalam waktu seminggu udah ada efeknya dan aku benar-benar kayak good job banget kalau menurut aku. Dan selanjutnya adalah membantu menutrisi dan melembabkan kulit. Itu benar-benar aku rasain karena kulit aku ini kering. Jadi kalau dia bikin kering, itu pasti akan aku rasain banget efeknya. Tapi honestly dia bikin lembab banget. Selanjutnya yaitu adalah membuat kulit menjadi relax dan calm dan bekerja sebagai antioksidan dan juga sebagai anti pollution. Nah, itu dia beberapa manfaat dari serumnya Scarlett yang seri Bradley Ever After Serum. Nah, untuk pemakaian sendiri serumnya Scarlett ini berdasarkan pengalaman yang udah aku pakai ya selama beberapa minggu belakang. Jadi dia itu makanya cukup sedikit aja, kayak satu muka itu cukup 2 tetes aja gitu loh. Jadi biasanya aku makainya itu benar-benar kayak setetes kecil doang di bagian dahi, terus itu udah bisa kayak diaplikasikan ke setengah muka, ada satu tes lagi itu untuk muka bagian bawah. Nah, biasanya aku makainya kayak gitu. Karena kalau kita makai si serumnya itu agak banyak, atau mungkin kalian makainya itu kebanyakan di muka, nah itu dia itu bakal kayak ninggalin residu-residu warna putih. Jadi benar-benar kalau aku saranin kalian makainya itu benar-benar kayak dikit aja, terus ditetesin, diratain dulu, terus baru sedikit lagi diratain lagi kayak gitu. Nah, untuk kandungannya sendiri, Brightly Ever After Serum ini itu dia pakai Phyto Whitening, Glutathione dan juga vitamin C. Jadi itu kayak main ingredientnya. Selain itu dia juga punya niacinamide, ngandung niacinamide dan juga ada lavender waternya. Jadi kayak kasih efek yang benar-benar oke banget ke muka kita untuk mencerahkan. Nah, untuk aromanya sendiri dia itu nggak pakai pewangi sama sekali ya. Jadi itu tidak mengandung fragrance, jadi nggak ada wangi yang wangi gitu, nggak ada. Wanginya itu kalau menurut aku emang wangi dari bahan alaminya si serum ini gitu. Tapi so far di aku wanginya itu nggak nyegak, jadi nggak terlalu ngeganggu pas kita aplikasiin. Untuk pemakaian maksimal, aku saranin kalian tetap pakai rangkaian skincare kalian. Kayak kalian tetap harus cuci muka pakai facial wash, setelah itu kalian pakai toner, baru kalian pakai si serum ini 2 kali sehari, pagi dan juga malam hari. Kalau menurut aku itu akan lebih ngebantu kerja dan akan memberikan hasil yang maksimal ke muka kita. Selain itu juga harganya cukup terjangkau. Jadi kayak ukuran 15 ml serum ini itu harganya cuma Rp75.000 aja. Jadi kita kalau menurut aku ya itu super super worth it, karena lumayan affordable ya harganya. Jadi terjangkau banget. Dengan pemakaiannya yang cuma 2 tetes aja setiap kali pemakaian, itu menurut aku ini bakal hemat banget sih. Jadi ini aku udah pakai hampir 2 minggu, tapi dia itu kayak masih segini gitu. Tuh, ini bakal hemat banget sih. Jadi benar-benar worth to buy banget dengan harga dan hasilnya yang oke. Sekali lagi aku tekankan ya, untuk kalian yang punya masalah berjerawat di muka, kalian bisa cobain serum dari Scarlett ini yang aknenya. Tapi untuk kalian yang mungkin tipe kulitnya sama kayak aku, lebih ke kayak kusam, terus kayak kulit kering gitu dan butuh untuk mencerahkan, kalau menurut aku yang cocok itu memang pakai yang Brightly Ever After. Jadi kalau seandainya kalian gak ada jerawat sama sekali kayak aku ini, kayak aku ini jarang banget berjerawat yang aktif gitu, lebih baik kita menggunakan yang si Brightly Ever After ini gitu. Jadi supaya kita ngedapetin hasilnya juga yang maksimal sesuai dengan apa yang dibutuhin sama kulit kita. Nah, mungkin segitu dulu review aku tentang serumnya dari Scarlett Whitening. Semoga review aku membantu kalian. Buat kalian yang mau beli serumnya, aku bakal taruh linknya di description box. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring. Bye-bye!